Kenapa ejen hartanah masih lagi relevan? Berikut adalah 9 perkara utama kenapa ejen hartanah masih lagi relevan di dalam era Grab, era Uber dan ada ura-ura mengatakan app akan menggantikan ejen hartanah. Tetapi 9 faktor yang akan saya huraikan selepas ini membuktikan bahawa ejen hartanah, agensi hartanah kekal relevan. Okey, kita pergi ke poin pertama. Kenapa kita memerlukan ejen hartanah? Yang pertama ialah kerana pengetahuan dan pengalaman. Okey. Kalau sekiranya tak tahu langsung berkenaan dengan jual beli hartanah, maka memang kita patut appoint seorang ejen. Contohnya kalau kita tak tahu langsung macam mana nak betul kereta, adalah lebih baik untuk kita bagi kepada poorman untuk settlekan. Walaupun kita bayar, tapi dia menjimatkan masa kita dan dia kita mengelakkan kita dari melakukan kesilapan. Rumah, pembelian rumah dan hartanah adalah kebanyakan orang adalah pelaburan yang terbesar seumur hidup dia. Maka you tak boleh nak melakukan kesilapan yang menyebabkan you terpaksa menanggung kerugian. Kalau kereta yang pelaburan dia mungkin yang kedua, ketiga, you perlu mencari orang yang profesional, yang berpengetahuan, yang berpengalaman. Ini kan pula pelaburan you yang pertama, yang paling tinggi sekali seumur hidup you. Jadi sebab tu ini adalah poin yang pertama. Okey, kita pergi move poin yang kedua berkenaan dengan filtering prospect. Benda yang pertama kita lakukan bila ada orang call kita ialah kita qualify dia. Bagi seorang pembeli, kita nak make sure dia memang mampu, dia memang berkelayakan untuk membuat loan. And segala urusan pembelian tukar nama tu kita lakukan daripada A sampai Z dalam keadaan yang smooth, sebab dia dah ada duit earnest deposit, dia dah ada duit stamping duty dan sebagainya. Sementara penjual pula kita nak check, kita akan qualify sama ada memang dia perlu untuk menjual rumah tersebut ataupun untuk mengelakkan membuang masa kepada pembeli melayan kerana penjual yang hanya mahukan orang kata test market. Jadi seorang yang berpengalaman, ejen yang berpengalaman, dia dah tahu dah macam mana nak filter seorang penjual ataupun pembeli yang tidak bermotivasi. Ini dapat menjimatkan banyak masa, especially kepada pembeli ataupun penjual. Jadi ejen hartanah filter prospek supaya menjimatkan masa pembeli dan penjual. Okey, poin yang ketiga ialah pengetahuan lokasi. Seorang ejen yang serius atau profesional, dia tahu dia punya farming area seperti the back of dia punya tangan. Okey, maksudnya inside out. Segala apa aktiviti yang berlaku di kawasan dia, dia tahu. Berapa rumah yang terjual untuk 6 bulan yang lepas. Apakah aktiviti kemasyarakatan yang ada, contohnya sekolah yang baru ataupun balai bomba ataupun balai polis ataupun adakah hospital akan dibina soon and pembangunan yang baru. Benda-benda tu semua ejen memang dalam tugas dia memastikan dia tahu keadaan, kerana seorang ejen perlu untuk meningkatkan kemampuan dia ataupun pengetahuan dia supaya memberi the leading edge, cutting edge daripada kompetitor yang lain. Jadi you kena make sure that agent-agent yang you nak lantik tu memang mempunyai pengetahuan lokasi. Not only that, dia boleh tahu juga kadar jenayah dan semua demografi yang kat situ, menyebabkan urusan you untuk mencari pembeli ataupun penjual lebih mudah. Okey, yang keempat pula ialah ejen boleh memberi anggaran harga. Walaupun ejen tidak boleh menjadi penilai, nak tahu the market value, seorang ejen tak boleh beritahu yang okey market value you berapa unless dia mempunyai lesen ataupun didaftarkan sebagai seorang penilai. Dalam kes seorang ejen biasa, maka dia boleh dia disebabkan pengetahuan lokasi dia tinggi, maka dia boleh memberi data yang perlu, satu, membeli data yang perlu kepada
penjual dan mencari data-data baru daripada penilai supaya pembeli dapat, penjual dapat memikirkan dan menentukan harga yang dia nak letak. Jadi lagi sekali, contrary dengan apa yang orang cakap, urusan letak harga ni bukan letak kepada ejen tetapi letak kepada satu, nilai harga semasa, dua, sentimen sama ada masa tu dia lebih kepada buyer market ataupun seller market. Yang menentukan harga untuk di, yang meletakkan harganya adalah penjual itu sendiri. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan keadaan pasaran. Ejen dia mengetahui semua data-data yang ada berkenaan pasaran tempat yang apa tu farming area dia, termasuklah harga average, medium price, average price, berapa banyak masa yang apa tu diperlukan untuk menjual sesuatu property. Jadi benda-benda macam ni dia memberi apa tu pengetahuan kepada penjual untuk menilai harga yang perlu dilakukan, perlu yang perlu diletakkan. Jadi balik kepada nombor tiga, lokasi, pengetahuan lokasi, anggaran harga dan keadaan pasaran. Jadi ini tiga-tiga benda ni membantu sesuatu hartanah tu terjual dengan lebih cepat. Okey, yang keenam, professional networking. Seorang ejen dia apa tu dia memiliki network profesional antara ejen-ejen yang lain lebih tinggi, especially kalau beberapa medium yang ada seperti WhatsApp and then Telegram. Telegram saja kita mempunyai untuk Muslim, kita ada MGN, Muslim Group Negotiator. Dekat dalam tu terdapat 3 ke 4,000 ahli yang berada di dalam tu mencari deal-deal yang terbaik. Jadi sekiranya seorang ejen macam saya mendapat listing daripada, exclusive listing daripada seorang pembeli, saya boleh mewar-warkan listing tersebut kepada semua ejen-ejen yang mencari rumah yang apa tu spek mengikut prospek dia. Jadi ini menyebabkan berlakunya penjualan tu lebih cepat. Dan oleh kerana saya sebagai seorang profesional ejen yang eksklusif juga, saya bertindak sebagai buffer ataupun filter. Satu tadi saya dah sebut filter pembeli dan penjual, saya juga filter kepada ejen. Sekiranya seorang penjual tu meletakkan iklan dia di iProperty ataupun di Muda sebagai seorang penjual for sale by owner, maka you akan dapati 90% yang menghubungi you adalah ejen, bukannya penjual, pembeli. Jadi dekat situ you tak ada masa, you akan terbuang menjawab panggilan-panggilan daripada apa tu ejen yang menyebabkan you akan rasa frust and boleh affect your day. Yang ketujuhnya ialah skill berunding. Okay, seorang perunding atau perunding hartanah ataupun ejen hartanah, dia melalui proses pembelajaran macam mana nak berunding antara buyer dengan seller. So low ballers memang kita tak layan. Kalau sekiranya ada apa tu tawaran yang sangat rendah daripada pembeli, maka kita tidak akan sampaikan kepada penjual, kerana ini semua perkara-perkara macam ni sama juga macam saya kata sebelum ni, filter menyebabkan emosi seorang penjual tu akan terjaga. Sebab kami menjaga you punya, kita tahu apakah tawaran yang memang layak, yang mana yang tak layak. Yang mana yang tak layak tu memang kita tak mahu teruskan, kerana it's not worth, orang kata memang dia bukan seorang pembeli yang bermotivasi, yang meletakkan harga terlalu rendah and then menyebabkan proses untuk pembelian tu tidak berlaku dengan lancar. Jadi benda-benda sebab tu semua pembeli dan penjual kita akan filter dulu. Kita akan pastikan pembeli itu memang layak dan mempunyai motivasi yang tinggi. Ada dua kat sini, satu financial motivation dengan dua
emotional motivation. Jadi kita dah layak tu baru kita buat viewing, dan urusan untuk menyingkirkan apa tu tawaran yang rendah ni tak, bagi saya selalunya tak ada. Sebab saya dah awal-awal saya dah filter dulu. Tapi sekiranya tidak berlaku, maka inilah yang akan dihadapi oleh pembeli, penjual, sorry. And skill berunding pula, bila berlaku tawaran, sekiranya tawaran tu masuk akal, maka tawaran tu tidak, perunding hartanah adalah orang yang tengah-tengah yang memastikan tawaran tu disampaikan dengan cara yang betul. Saya telah memerhati berpuluh-puluh insiden di mana apabila pembeli dengan penjual berunding secara berterusan, pergeseran berlaku kerana penjual dia nak harga dia kekal tinggi, pembeli dia nak harga dia rendah. Jadi pembeli akan meletakkan semua benda yang buruk-buruk rumah tu, menyebabkan penjual akan rasa marah. Oleh sebab kita manusia mempunyai ego, walaupun harga tu boleh dipakai pun pembeli tak nak terima. Dia tak nak terima bukan wang tu, dia tak nak terima pembeli tu. Jadi penjual tak nak menerima pembeli hanya kerana kata-kata yang dikeluarkan. Jadi seorang perunding dia dapat menyelamatkan benda yang berlaku sebegini ni. Kita masuk yang ke-8, facilitator pengurusan tukar nama. Jadi seorang ejen dia facilitate urusan, urus niaga penukaran nama tu daripada A sampai Z. Jadi kepada seorang pembeli, urusan bank, lawyer, valuer, yang ini ejen boleh bantu. Kebanyakan yang kita dapati ada masalah bila nak uruskan tukar nama ni ialah apabila pembeli tidak mendapat pinjaman yang cepat. Maksudnya kadang-kadang apa yang berlaku ialah pembeli akan jumpa satu bank yang dia suka, lepas tu selepas satu minggu ditolak ataupun dua minggu selepas membuat rayuan ditolak lagi, kemudian lepas dua minggu baru dia pergi yang kedua, tolak lagi yang ketiga. Jadi bagi saya, bagi kami ejen, apa yang kita lakukan, kita akan berbincang dengan para bank, kita akan filter mana satu bank yang ada kemungkinan untuk mendapat apa tu offer, tawaran untuk pinjaman, and then lepas tu kita akan masuk yang sana dulu. Jadi kita bukan masuk satu, kita masuk dua ataupun tiga, and urusan checking sama ada lulus ke tidak tu selalunya dalam masa 3 hari saja. Jadi 3 hari kita dah tahu dah sama ada lulus atau tidak, tunggu lagi 4 hari untuk offer letter keluar, then kita boleh uruskan dengan SPA. Jadi dalam masa 2 minggu SPA dah boleh resign. Jadi sama juga dengan valuer, bila ada valuer datang, jadi pembeli mungkin, penjual mungkin tak ada masa untuk nak pergi buka kunci apa segalanya. Jadi itulah ejen yang pergi sana, membukakan kunci, bagi valuer untuk check, and then lepas tu menyelesaikan masalah sekiranya ada apa-apa yang perlu, bagi memastikan penjualan rumah tu ataupun penukaran nama tu berlaku dengan lancar. Okey, yang terakhirnya ialah hubungan selepas urusan. Katakan rumah dah tukar nama, jadi bagi saya seorang ejen, saya nak memastikan you buy well and you wear well. Jadi sekiranya ada masalah yang you perlukan, contohnya penukaran nama dekat local authority, jadi saya sebagai seorang ejen, saya boleh memberi panduan kepada you macam mana nak tukar nama dekat local authority supaya assessment akan bertukar kepada nama you. Itu satu. And then sekiranya ada market review, ada information berkaitan dengan lokasi ataupun locality, saya boleh inform kat you. And kita akan menganggap you sebagai kita punya lifelong customer. And sekiranya you perlu upgrade untuk you punya hartanah, maka saya lah orang yang paling cepat untuk memberitahu you dekat mana apa tu the potential untuk membeli hartanah yang baru. Jadi bila you meng-hire seorang ejen, jadi ejen yang sama tu akan menjadi you punya ejen untuk masa-masa akan datang. Jadi kat sini hubungan selepas urusan tu penting bagi saya kerana ini memberi
satu hubungan yang sihat supaya you punya interest dalam bidang-bidang hartanah ni dijaga oleh orang yang balik-balik kepada yang satu, nombor satu, berpengetahuan dan berpengalaman. Okey, lengkap sudah 9 perkara kenapa ejen hartanah dilantik walaupun dalam keadaan zaman IT yang di mana kebanyakan okupasi telah diganti oleh app, contohnya macam Grab, Uber, Airbnb dan sebagainya, ataupun Traveloka ataupun AirScanner. Jadi benda-benda ni memang affected ramai rakan-rakan, kerjaya rakan-rakan kita, tetapi untuk ketika ini ejen hartanah masih lagi diperlukan selagi the human relation diperlukan untuk mengawal, menjaga, make sure that orang yang nak viewing tu telah difilter untuk keselamatan. Example ini adalah lagi satu bonus kenapa yang you perlukan seorang ejen untuk keselamatan. You tak simply tak boleh masuk, biarkan orang untuk datang ke rumah you, kan, buka pintu yang kita tak tahu siapa. Jadi di, oleh kerana itu agensi ataupun ejen perunding hartanah insyaAllah akan diteruskan, diperlukan dan kekal relevan sampai bila-bila. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.